Saudara, ajang Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng kategori Tili Candi telah usai dilaksanakan. Dalam kategori lari 21 km atau half marathon ini, sebuah rekor berhasil dipecahkan. Sebanyak 4.552 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti ajang Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng kategori Tilik Candi yang dilaksanakan di Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang pada Minggu 13 November 2022. Lomba lari 21 km atau half marathon ini berjalan lancar dan berhasil memecahkan rekor pada kategori pelari putri. Ai Kusmiati menjadi pelari putri pertama yang menyentuh garis finish dengan catatan waktu 1 jam 30 menit. Ai memecahkan rekor kategori yang sama tahun sebelumnya yang dipegang Chandra Dewi dengan 1 jam 49 menit. Baik, seperti yang race berjalan dengan sangat baik, kecuali yang ngomel-ngomel di tanjakan cinta kilometer 17. Ya sudah, itu given, saya tidak bisa mengaspal lebih rendah, tidak bisa lebih datar, bahwa itu harus dimaki-maki, saya harus terima itu makian tanjakan kita kilometer 17 sampai kilometer sekitar 19. Lalu Borobudur Marathon 2022 hari ini juga telah lahir, ya, pemecah rekor di Borobudur Marathon atas nama Mbak Ai Kusmiati. Selamat Mbak, ya. Di catatan waktu 1 jam 30. Sementara itu, pelari putra pemenang Tilik Candi Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng berhasil diraih Khairullah dengan catatan waktu 1 jam 18,02 menit. Meski menjadi pelari pria pertama yang tiba di garis finish, Khairullah belum memecahkan rekor tahun lalu, yaitu 1 jam 15 menit. 19 saya nggak dapat sih, tapi alhamdulillah dari situ saya ada tekad, pokoknya kalau ikut Borobudur Marathon lagi saya harus lebih baik dari sebelumnya, dan alhamdulillah saya berhasil. Persiapannya berapa bulan Mbak untuk ikut ini? Karena nggak ada target juga kan, jadi latihan aja Mas, jadi nggak ada target khusus gitu Mas. Nyangka nggak tadi memecahkan rekor? Kenapa? Nyangka nggak? Nggak nyangka. Taunya pecahan rekor gimana tadi? Diberitahu atau? Pas ini sih, pas mau finish, ayo Ma, ini pecah rekornya bentar lagi gitu. Makin semangat di kilo-kilo terakhir ya. Saya perdana tahun ini. Perdana? Pertama kali. Terus? Dan pertama kali juga ikut half marathon. Gimana Mas? Ya, pesannya bagus, turunannya asik. Ada tanjakan dan turunan, pokoknya asik. Sangat menggembirakan. Saya perdana turun, ada spot-spot di tepi jalan itu. Waduh, pemandangan juga bagus, asik. Tilik Candi menjadi ajang lomba lari penutup dalam rangkaian Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah.